langsung aja nyanyi ya. Oke. Okay. Langsung aja sih.好像是山一株，他脸上出来没寒毒，永远笑春风，只因为爱他，不能不爱他，他在万里外也要寻他。Country-nya enak ya. Yes. Serasa kita di padang rumput sedang menggembala sapi. Aduh, Ibu Jo. Wah, oh, Ibu Jo sebenarnya ya. Hari ini namanya Jo ada dua nih. Bu. Oh, itu anak? Oh my. Yang mana anak? Itu teh yang tadi dipanggil Jo itu anaknya si Ibu. Oh, pantesan. Dua-duanya gaya nyanyinya oke loh. Waduh. Saya seneng banget ngelihat si apa lihat Mama Jo nih. Mama Jo. Nyanyinya asik loh gayanya. Saya sampai keasikan ngeliatin gayanya jadi lupa ngedengerin vokalnya. Tapi lagunya tahun berapa sih, Bu? Enak banget lagunya. Atau tahun 60-an kali. 60-an ya. Aduh, mau hafalin lagu ini aja. Lagunya enak. Terus juga gaya nyanyinya itu gayanya tuh kayaknya emang udah biasa banget nyanyi. Dan senyumnya, wajahnya, pokoknya raut mukanya itu memang layak untuk ditonton banget gitu kalau sananya di panggung. Ya. Terlepas dari itu, saya nggak terlalu banyak untuk mengomentari. Saya berikanlah saja langsung ke Sarwana dan Riva. Iya, selamat sore Bu Liana. Sore. Ini ternyata tadi Jo mamanya anak mamanya Jo. Ini mamanya Jo. Josephine ya. Josephine itu ya tadi ya. Oh, yang latih Jo jangan-jangan ibu ya? Iya, jangan-jangan. Yang latih. Enak banget ya sekeluarga bisa nyanyi. Jangan-jangan om di rumah juga bisa nyanyi ya. Kenapa enggak sekalian diajakin aja lu? Iya. Iya. Iya,
Bu Lena, saya terhibur sih tadi, kayaknya ibu tuh nyanyinya menikmati banget gitu, santai banget. Terus tadi ada sedikit apa atraksi gitu, suaranya sedikit apa falset gitu, balik lagi. Itu susah loh itu kayak gitu. Lani bisa loh kayak itu. Contoh. Yang itu lagu.